Oke teman-teman, kembali lagi bersama Cak Bakir Service di tutorial cara memperbaiki TV LCD. Kali ini saya kedatangan TV Toshiba ya. Toshiba dengan tipe 19HV10E dengan kerusakan mendesis, suara bernoise. Coba kita nyalakan. Ayo Ica. Ini nanti kalau panas mesinnya itu jadi mendesis teman-teman. Kita tunggu beberapa menit. Suaranya sangat berisik. Aku tidak mengerti. Coba kita pause ya. Kita mute, kita mute. Nah, ini posisi kita mute. Suaranya tidak bisa jernih. Masih bernoise. Nah, oke, langsung kita eksekusi. Ya, seperti ini. Nanti akan kita coba di sini. Ada IC ini ya. Akan kita jumper. Ini pin 2 ini kita jumper di R tersebut. Kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, IC-nya ini tipenya 0017W2147. Kita jumper di sini kawan. Nah, ini di pin sini kita jumper di R sini. Pin sini kita jumper di R sini ya. Bentar.
Oke. TV sudah saya jumper seperti ini. Ya. Tuh. Nomor 2 ke arahnya ke kaki resistor ya. Ini. Nomor 2 ini ke kaki resistor sini. Kita jumper. Sekarang kita coba. Suara sudah tidak bernois. Ayo semangat lagi bareng Indomie goreng. Festival promo Linkaja, belanja online, voucher games, market, listrik, bisa, dan gojek. Semua promo download sekarang. 2 buah jeruk sama segarnya dengan segar sari C. 100% vitamin C. Segar sari C. Segar sari C double segarnya. 2 buah jeruk ya segar sari C. Suara sih tadi tak perlu is. Sofi bersama Wings mendukung Unicef. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Di solusinya seperti itu, si nomor kaki nomor 2 kita jumper di air tersebut. Sekarang coba kita mute ya. Nah, kita mute, suara sudah bersih. Sudah tidak ada kemersek noise pun tidak ada. Kita nyalakan lagi mute-nya. Pilih minuman kemasan Nestle dengan sedotan kertas yang aman untukmu. Pilih yang baik untukmu dan lingkunganmu. Mencukur membuat ketiakmu gelap. Solusinya, Dove Ultimate Repair Deodorant. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3. Oke, sekian dulu tutorial dari kami. Salam sejahtera untuk semua kawan-kawan dimanapun Anda berada. Wassalam tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.